Bukit Teletubbies di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar pada Rabu. Kebakaran diduga disebabkan oleh suar atau flare yang dinyalakan pengunjung saat melakukan foto pranikah. Ya, orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih kebakaran yang terjadi ini di kawasan orangnya. Bukit Teletubbies itu terekam kamera warga. Dalam video terekam beberapa orang membawa peralatan foto, sementara di belakangnya terlihat api membesar. Diduga api berasal dari suar atau flare yang dinyalakan pengunjung yang sedang melakukan foto pranikah. Pengunjung yang terlibat dalam foto ini dan juga menyalakan flare telah diamankan Polres Probolinggo. Ya, orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai ini orangnya. Bukit Teletubbies di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar pada Rabu, saudara. Kebakaran diduga disebabkan oleh suara atau flare yang dinyalakan oleh pengunjung. Dan kalau kita lihat di layar kaca, saudara, ini hingga Kamis pagi tadi asap kebakaran juga masih terlihat dari kawasan Bukit Teletubbies Gunung Bromo. Dan sejumlah petugas juga dan pemandu wisata setempat terus ini berusaha untuk memadamkan sisa api. Pelaku yang melakukan sesi pranikah di Bukit Teletubbies, saudara, mereka ditangkap karena diduga menyalakan flare saat sesi foto pranikah yang berdampak pada kebakaran hutan. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah alat foto pranikah. Untuk kebakaran yang terjadi di Padang Sabana TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terjadi kemarin, saat ini prosesnya sementara berlangsung, kami sudah mengamankan 6 orang dan sementara dalam pemeriksaan. Ada tersangka nggak? Sementara dalam pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan perkembangannya lebih lanjut. Kalau perannya, apa mereka dan perannya? Peran-perannya kita sedang dalami, nanti kita akan dalam waktu dekat akan sampaikan ke rekan-rekan media.